Selamat malam guys, balik lagi nih sama pejuang tangguh divisi Mobile Legend. Di sini gue ST05, malam-malam ini gue coba uji nyali guys. Kalian mau tahu kan uji nyalinya apa? Uji nyalinya itu solo ranked guys. Karena untuk suasana season baru gini itu solo rank di awal-awal season itu bener-bener uji nyali guys. Kita udah masuk di mode draft. Musuh apa tim kita? Band pertama Hellcat, musuh band pertama Cloud. Oke, band kedua musuh Natalia. Atlas di band. Selena juga di band. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin baru main Mobile Legend, sedikit info aja sih, untuk mode draft itu bakalan ada di divisi Epic, Legend dan seterusnya. Kalau kalian di divisi Grandmaster ke bawah, itu mode ranknya itu belum draft pick guys, masih biasa aja sih kayak main klasik gitu. Jadi kemungkinan bisa aja ketemu hero yang sama. Kita dapat Hanzo. Kita lihat mau pick apa nih musuhnya. Ya, Kufra sama Leslie. Kalian pasti udah tahu lah, gue pasti mau pakai hero apa. Oke, Kadita dan Jauhead. Ini siapa mau pakai MM nih guys nih? Jahat kelamin, coba tuh ada aja malam-malam gini namanya. MM cuy, wah bener-bener nih gak ngepick MM, tapi ya udah sih nggak apa-apa, gue bisa kok, optimis aja. Gue pasti bisa ngerangkap di DMM. Untuk battle spell seperti biasa, Chang'e build-nya bisa dilihat di sini. Kalau kalian mau coba silakan. Nanti setelah coba kalian ceritain gimana rasanya di komentar ya. Oh, ada Patrick guys. Silvananya yang main Patrick. Tumben si Patrick ini nggak pakai Johnson ya? Apa udah alih profesi? Kita lihat nanti aja ya gameplay ini gimana guys. Ini Patrick beneran atau Patricknya SpongeBob nih? Ya, welcome to Mobile Legends. Gue beli
jadiin sepatu dulu item pertama. Gue naikin spell 2 juga. Gue ambil midline. Temenin Hylos nih. Ini Hylosnya sama Anzo mau ngerusuh kayaknya nih. Aku gak ikut-ikutan dulu deh. Gue clear lane dulu aja. Kayaknya rame tuh. Oh, first blood. Mantap, Hylos. Baru gue puji mati dia. Oh, rame. Oke, ada Kaja yang bantu gue. Ini dikit lagi. Untuk skill 2 Chang'e ini, dia bisa speed up juga ya. Kalau kalian-kalian yang belum tahu juga. Jadi enak juga buat nge-buff sih. Oke, thank you dikasih buff. Bapak Aldos, lane-nya di mana Bapak Aldos? Seru tuh kayaknya, lagi party. Ikutan nah. Ayo maju. Mati lagi konsepnya. Udah ada ulti itu sih. Anjir. Ayo. Mantap. Kill pertama gua. Mati. Si Gajah mati. Kenapa itu? Di bawah si Aldos diganggu sama Jawet guys. Salama jadinya nih. Sini gua ulti aja nih. Ngusir si Leslie. Mati juga gak si Aldos. Oke, dia butuh bantuan. Tanknya mantep sih ini kayaknya. Bukan bocil kayaknya, GG tanknya. Langsung ngerti dia guys, langsung ke bawah. Tanknya ke bawah. Aldosnya ngebuff. Maksudnya dia tadi ngajak keluar mulu nih guys. Jadi kita jangan sampai terpengaruh buat terus-terusan ngeluar terus nih. Bahaya. Biasanya kalau udah ngeluar terus lupa sama naiknya level. Fokus ngeluar terus lupa tower juga kadang-kadang. Mainnya ngumpet semua di rumput. Ayo. Jawhead, kita perkosa. Karpet sudah dibuka. Kita keramasin. Mantap. Oke. Ini ngapain? Kupra mati lagi si tank. Udah ulti lagi si Hanzo. Ayo cuy, majuin cuy. Dikit lagi tuh, ayo. Flamethrower gua gak ngebunuh. Yuk, ulti udah ada nih. Udah ulti aja nih. Oke, mantap. Kill lagi. Bagus juga sih ini timnya. Mereka ngerti jaga lain juga. Di sini gue coba push turret yang bawah sebelum si Jawhead sampai ke bawah dan hancur. Oke, kita kembali ke mid line.
tank-nya udah ngajakin keluar lagi tuh. Oh, ngajakin turtle. Keramasin guys. Mati lu Kupra. Dan buat kalian juga yang masih belum tahu, kalau skill 1 itu si Chang'e pertama skill 2 dulu nih, nanti skill 1 dia bakal nimbulin efek slow ke musuh. Lumayan juga sih, berapa detik itu, 2 atau 3 detik musuhnya akan slow. Ayo maju coy, ntar dulu gue clear lain dulu sebentar. Ya, waktunya ulti guys. Kita keramasin. Wah, gak sempat, mati dia. Pintar gue dia. Tarik sama Kaja. Diderek. Kaja ini ternyata bisa direct hero juga ya. Ulti. Mantap. Mantap. Darahnya nambah lagi guys. Ayo. Kita bunuh lagi nih. Nah, Kajanya gak sanggup. Dia memilih mundur. Oke, kita mundur dulu cuy. Yaudah deh, sekarang deh. Oke, dapet. Ini tanknya racing juga nih tanknya ya. Gak mau mundur-mundur dari tadi, maju terus. Mungkin ini tank-tank apa, tank idaman para player solo tank, yang mainnya seperti ini nih. Dapat kelomang. Kayaknya mau party di Turtle. Turtle-nya dapat. Tahan dulu, kita cari posisi, kita ulti guys. Diderek aja lu. Flame shot. Itulah kenapa sampai sekarang gua setia banget pakai flame shot tuh, kan ada yang flame shot GG. Ya gimana, emang enak itu. Jadi musuh sedikit itu sekarat, dia nggak bakal bisa lari guys. Kita keker deh, langsung dapat, udah. Cooldownnya juga nggak lama, cuman sekitaran 30 detik kita udah bisa pakai lagi. Gue tadi recall dulu guys, mana gue habis. Soalnya buff udah bener dihabisin rata sama si Hanzo. Gue ngalah aja lah. Mau dilempar deh, masih jauh head. Ulti guys. Oke, okay, got life. Double kill, mantap. Triple kill dong. Nah, Derek. Aturan triple kill tuh udah gak berlaku. Coba kita ambil buffnya guys, biar MM sama jadi. Clear line lagi, lumayan duit juga. Kita bunuh minion itu juga ada masuk hitungan. Betenya kalau di tim ada Hanzo tuh itu guys, buffnya tuh dimakan sama dia. Kalau tidak dapat kill, flame shot.
sebentar Tom Clancy juga mati sih itu. Cuman takutnya tadi nggak mati, hitung-hitungan aja sih guys. Daripada nggak mati sayang. Item ice gue udah jadi. Mundur dulu. Diulti sama Kupra, si Aeros. Salah Kupra. Ulti di situ. Wow, mau kemana lompatnya, mau kemana, dek? Pertolongan pertama dilempar. Lu yang gua bunuh. Mati kan, mampus. Tuh, dimakan lagi guys, BT-nya tuh itu. Tapi ya udahlah, kita solo harus banyak-banyak memaklumi. Ya, kita ulti lagi guys. Slamshot. Oke. Gak tau kenapa slamshotnya itu bisa selalu ada, bisa dibutuhkan. Buff muncul, kita ambil dulu buffnya. Tuh, dimakan lagi guys. Bete kan? Emang rakus banget ini si Hanzo. Oh, gue di lock. Gua ulti lo. Oh, thank you Aldous. Oh, ngajakin ngelord tanknya. Ayo guys, ngelord guys. Lama juga nih, belum datang si Aldous. Keras amat nih lord. Nah, ulti guys, mantap, legendary. Ya, dikit lagi tuh. Recall dulu lah guys, sambil nunggu lordnya, nggak ada mana juga soalnya. Kita mananya jadi agak boros karena kita nggak dapat buff guys. Ini sepatu gue jual, gue ganti sepatu yang attack speednya lebih tinggi. Dan sepatu yang tadi kan sepatu cooldown guys. Kita agak di belakang aja nih sama lordnya. Oke, maju dong, mundur lagi. Wih, lordnya ngeprek guys. Kita ulti. Malah ngalangin. Flameshot. Ternyata ngelord nggak langsung bikin menang guys. Ayo kita hancur tower-nya. Langsung fokus di tower-nya. Oke, ulti dulu. Double kill. Ayo clear minionnya lagi cuy. Mantap. Ayo langsung kita menangin aja. Ulti satu. Kita ulti guys. Legendary, mantap. Ya, clean shot. Wah, slime saja belum nyampe tapi kita udah menang guys. Nah, tim yang bagus sih, kita coba lihat yang MVP siapa nih guys. Oh, dari sini udah kelihatan. Gue yang MVP guys. Good among men. Lanjutkan.